Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita membahas tentang BMC Kirpi 2, kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau, MRAP, Mine Resistant Ambush Protected, ex-Turki. Adu nyali di Ukraina dalam perang Ukraina vs Rusia. BMC Kirpi. Kirpi artinya landak dalam bahasa Turki. Merupakan kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau buatan Turki yang diproduksi oleh BMC. Kirpi memberikan pelindungan yang signifikan terhadap ranjau dan ancaman balistik. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected, dirancang oleh BMC Turki, diproduksi oleh BMC Turki, varian 4x4 dan 6x6. Desain Kirpi dimulai tahun 2008 dan diproduksi tahun 2009. Spesifikasinya berat 20 ton, panjang 6 meter untuk versi pendek 4x4. Dan versi panjangnya untuk 4x4 adalah 7,075 meter. Lebarnya 2,51 meter. 4x4, tingginya 3,2 meter, awak dan penumpang 13 orang. Standar STANAG 4569 level 3, persenjataan utama senapan mesin 7,62 mm atau 12,7 mm. Mesinnya menggunakan Cummins ISBE 275 atau Cummins ISLE 350. Kapasitas bahan bakar 310 liter. Jangkauan operasional 1000 km dengan kecepatan 60 km per jam. BMC Kirpi 2 memiliki bodi monocoque berbentuk V, wings dan atau penarik dipasang depan dan di belakang. Pintu standar NATO dipasang di bagian belakang. NATO STANAG 4569 adalah perjanjian standarisasi NATO yang mencakup standar untuk tingkat perlindungan untuk penumpang logistik dan kendaraan lapis baja ringan. Standar ini mencakup serangan dari energi kinetik, artileri, dan ledakan energi kinetik, tahan terhadap tembakan senapan mesin ringan 7,62 kali 51 mm pada jarak 30 meter dengan kecepatan peluru 930 mm per detik. Tahan terhadap ledakan granat dan ranjau seberat 8 kg. Dan tahan terhadap ledakan artileri 155 mm pada jarak 60 meter. Kirpi 2 ini sudah diproduksi lebih dari 2.000 unit, di mana penggunanya adalah Kosovo, Libya, Qatar, Somalia, Turki, dan terakhir ada Ukraina yang memesan 200 unit, di mana 50 unitnya sudah diterima Ukraina dan mulai terlibat dalam perang melawan Rusia. Demikian ulasan kami.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.